Tahukah kamu, inilah gambaran singkat mengenai series In the Name of Agathe, A Holy Betrayal. Serial ini berisikan 4 pemimpin yang mendeklarasikan diri sebagai Mesias dalam sejarah Korea modern. Masing-masing bernama Jang Myung-seok dari Christian Gospel Mission, Park Sonja dari Gereja Odayang, Kim Ki-sun dari Baby Garden, dan Lee Jae-rok dari Manmin Central Church. Keempatnya semuanya mengaku sebagai penyelamat umat manusia. Serial ini juga terus menampilkan kisah asal-usul kelompok kultus agama, bagaimana cara mereka berkuasa, dan kisah-kisah rahasia yang tidak banyak diketahui tentang 4 pemimpin ini. Bahkan, serial ini menampilkan hasil wawancara dengan mantan para pengikut untuk membuat dokumenter ini semakin terasa nyata.